Hubungan cinta Dorce Gabalama sepertinya tidak pernah berjalan mulus. Sekarang ini kabarnya Dorce tengah menjalin kasih dengan daun muda, Dinky Ardilano yang rumornya sudah sampai menikah siri. Menjalin hubungan kisah dengan pria muda bukan kali ini saja bagi Dorce. Meski dirinya dan Dinky terbilang cukup dekat, namun Dorce masih belum tahu mau dibawa kemana hubungannya bersama daun muda tersebut yang sudah ia jalani beberapa bulan belakangan ini. Insya Allah. Kalau Tuhan ya gini, kendaki. Aku juga nggak, dia kan juga masih muda ya. Nggak usah munafik lah, banyak juga orang yang mau sama gue, tapi dengan catatan kan mereka pasti takut dan sebagainya. Tapi izinkanlah aku juga kalau memang ini masih ada cinta, masih ada hati, artinya gue juga kepengen ke perempuan-perempuan lain bisa menikah, bisa membesarkan anak gue. Tapi dengan catatan lo siap nikah dengan gue tanpa ada anak. Masalah seks itu kan cara kita bagaimana kita melakukan itu, tapi tanpa anak lo jangan harap dari gue. Jadi ya, tapi gue juga berpikir masih jauh lah, nggak, oh, semoga sisa hidup gue lebih baik, lebih bermanfaat untuk umat, itu aja. Sikap ramah Dorce rupanya menjadi angin segar bagi Dinky. Kabar pernikahan siri yang dibantah oleh keduanya tidak membuat hubungan Dorce dan daun mudanya itu menjadi renggang. Bahkan Dinky mengakui jika ada perasaan sayang terhadap Bunda Dorce, meskipun anak muda ini belum tahu apakah akan serius atau tidak menjalani hubungan kasih dengan Dorce Gamalama. Perasaan saya seperti Bunda, karena saya sayang banget sama Bunda kan. Apalagi kalau dia lagi galau sendiri. Aku sering curhat sama dia. Curhat, dan saya sering ke rumah Bunda.